Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tukang Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya mau unboxing 3 paket sekaligus. Ini dari satunya Eraspace atau Eraphone. Untuk yang kedua ini dari Tokopedia. Satu toko, cuma yang bawah itu udah datang dari kemarin. Kalau yang satunya ini baru datang hari ini, sama barengan sama yang Eraspace yang saya pegang sekarang. Ini isinya Samsung seri A tahun 2016 sama 2016, sama Samsung S10 Plus. Untuk unitnya semua kondisi baru, unit lama yang belum terjual. Untuk yang pegang sekarang, yang saya pegang ini dari Eraspace itu casing untuk Samsung S10 Plus. Ini saya ambil 2 unit. Yang satunya rencananya saya pakai buat daily driver atau HP utama. Sebelumnya saya pakai Samsung Note 20, cuma saya butuh varian apa itu buat internal yang lebih besar. Dan untuk Note 20 nggak ada buat memori external juga. Untuk yang saya unboxing ini nanti untuk S10 Plus nya untuk varian tertinggi 1TB atau 1000GB. Kalau masalah harga nanti saya kasih di akhir video, jadi tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke, untuk teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru atau second, barangkali cocok, barangkali jodoh, komen aja di bawah atau klik link toko marketplace di deskripsi video. Saya ulangi ya, untuk link tokonya ada di deskripsi video, ada nomor WhatsApp saya juga, cuma untuk nomor WhatsApp saya agak slow respon soalnya untuk nomornya nggak saya bawa di HP-nya, nggak saya bawa, saya jarang pakai, jadi mohon dimaklumi. Oke, sekarang saya mau buka paket yang dari Eraspace. Ini isinya casing ya untuk Samsung S10 Plus. Tapi ini saya percepat seperti video-video sebelumnya. Kalau nggak saya percepat, nanti videonya tambah panjang, bisa sampai 20-30 menit. Apalagi ini unboxing 3 paket sekaligus. Oke, ini dia ya teman-teman untuk penampakannya seperti ini. Untuk unboxing kali ini, HP kali ini kondisi baru semua. Oke, saya unboxing 6 unit HP sekaligus. Ini dapat bonus voucher, bukan voucher, bonus saya kartu perdana M3 atau Indosat. Ya lumayan juga. Nanti buat teman-teman kalau beli HP di saya, nanti saya kasih. Nanti saya kasih juga jam tangan atau smartphone atau apa, saya juga gak tahu, saya lupa namanya. Untuk yang ini paket tadi dari Eraspace, casing dari apa, buah Samsung S10 Plus, mereknya si apa ini, Arare atau apa, saya juga gak tahu bonusnya, bukan bonusnya, ini harganya di aplikasi Eraspace harga normalnya 400 lebih kalau nggak salah, tapi kemarin saya beli itu harganya diskon jadi 29.000 rupiah. Mungkin stok lama jadi harganya diskon gede, tapi saya cek sekarang stoknya kosong, jadi kemarin mungkin stok terakhir. Ya lumayan, gratis ongkir juga. Saya ulangi lagi ya buat teman-teman yang belum tahu, nanti unitnya ini saya jual semua, tapi untuk yang S10 Plus yang warna putih yang satu unitnya itu saya mau buat HP utama. Yang buat saya rekam ini saya pakai Samsung Note 20 buat HP utama sebelumnya, cuma saya mau pakai, ya mungkin pingin aja. Saya ambil S10 Plus ada 2 unit, warna hitam sama warna putih. Nanti saya pakai ini yang warna putih ya. Sebelumnya saya pakai Note 20 itu yang varian yang bukan Ultra ya, yang Note 20 biasa.
cuma internalnya 256 GB, nggak bisa dipasang memori eksternal, jadi harus pakai memori, nggak bisa pakai memori tambahan. Saya kan sering nge-YouTube juga, merekam video, jadi file-filenya besar semua. Kalau pindah ya harus pindah manual ke harddisk. Jadi saya memikirkan berkali-kali, saya mau fix ambil yang S10 Plus varian 12 internal 1 TB atau 1000 GB. Untuk yang kedua ini HP Samsung seri A versi tahun 2016. Terakhir saya pegang unit ini untuk Samsung A5 2016 dulu, masih harganya 2 juta atau 3 jutaan, saya lupa. Ini memorinya cuma 16 GB ya, tapi buat HP zaman sekarang 2021 ya agak kurang, tapi buat kalau buat HP kedua mungkin cocok, apalagi buat teleponan atau buat yang dengerin musik atau buat nge-YouTube atau nonton YouTube atau yang intinya main ringan-ringan saja. Kalau yang ketiga ini Samsung A6 yang versi 2018 barengan sama yang versi A7. Kalau yang ini variannya memorinya 32, lumayan, udah layarnya full Infinity display ya, maksud saya bodinya metal. Cuma metal ini penyakitnya masih agak jamuran, soalnya saya pernah jumpa bodinya Samsung seri A6 sama A6 Plus itu banyak jamurnya, bintik-bintik. Kalau yang seri A5 sama A7 2016 nggak ada jamur, soalnya kan bodinya masih pakai kaca. Untuk warnanya yang seri A, A6, A7, A5 warnanya cuma ada satu, warna gold atau warna emas. Kalau yang seri S10 Plus ada dua warna, warna hitam sama warna putih. Untuk yang saya pakai sekarang, ini yang mau saya unboxing, seri S10 Plus varian tertinggi 12 GB untuk RAM-nya. Untuk internalnya 1 TB atau 1000 GB. Keluaran HP 2019. Untuk S10 Plus untuk tahun ini sih menurut saya masih oke. Katanya sih waktu rilis itu harganya masih 19 juta atau 20 juta, itu yang versi tertinggi ya, yang 1 TB. Soalnya itu untuk seri S10 Plus untuk versi di Indonesia ada 3 varian, yang RAM 8 128, yang 8 512 sama 12 1 TB. Atau juga seri S10 reguler sama S10e. Tapi untuk spesifikasinya sih waktu saya unboxing, yang saya bikin video ini, saya edit video, S10 Plus itu masih Android 9. Tapi waktu saya pakai, saya update softwarenya, itu udah saya update berapa kali ya, ada 3 kali 4 kali. Sekarang udah di Android versi Android 11, sudah versi One UI 3.1 sama dengan Samsung Note 20 yang saya pakai rekam video ini. Jadi cukup worth it juga, apalagi bodinya material kaca. Kalau yang versi Note 20 yang saya pakai video ini, bodinya masih plastik, jadi apa ya, kalau dipegang itu agak HP-HP sekelas seri A atau HP 2-3 jutaan. Ya memang unggulnya di seri S Pen, cuma jarang saya pakai, paling saya buat edit foto atau sekali-sekali edit video. Ya tergantung kebutuhan kalian saja. Ya juga butuh ini juga, 1 TB ya cukup besar buat lagi yang suka edit video. Sebentar saya ambilkan dulu tripodnya, dengan dia Samsung Note 20 warna hijau. Untuk memorinya RAM 8 256 GB. Ini dari si resmi saya. Jadi buat teman-teman kalau melihat, komen di bawah. Ini nanti saya jual dengan harga 8.500. Saya ulangi ya. Untuk Note 20 nya warna hijau, kondisi masih layak pakai, masih mulus, sudah terpasang regulator belakang. Comment di bawah.
untuk resepnya gak usah khawatir ya, gak usah kebas. Untuk link tokonya ada di deskripsi video. Sekarang fokus lagi ke unboxing S10 Plus-nya. Ini pelan-pelan, ini udah buka, soalnya masih pakai. Oke, sebentar kita cek dulu ini. Untuk seri S10 Plus ini masih dapat casing, bonus casing ya. Itu yang seri S20 sama S21 itu nggak dapat, nggak dapat casing. Terakhir saya pakai S20 itu nggak dapat casing, ingat saya. Oke, yang dapat casing ini untuk casing warna hitam ini agak lembut, maksudnya agak kaku tapi bisa tutup. Kalau yang bawaannya ini tapi kayak kaca tapi bukan kaca, ya kawan apa ya, kawan kaca juga. Kalau dibuat di apinya ya memang bisa lindungi, tapi nanti bisa besar ya, bisa dibaret di apinya, bukan apinya tapi di casingnya. Pernah punya terakhir pegang S10 Plus yang varian 818 itu waktu zaman masih kuliah. Itu casingnya udah agak jelek, soalnya casingnya ya casing murahan. Oh ya, sampai lupa, untuk harganya ini S10 Plus varian 12 1 TB saya jual dengan harga 10 juta. Saya ulang ya teman-teman, untuk harganya 10 juta rupiah. Ada dua warna, hitam sama putih. Buat teman-teman kalau mau pesan, komen aja di bawah atau langsung chat pribadi di marketplace. Linknya tokonya ada di deskripsi. Mulai Shopee ada, Tokopedia ada, Bukalapak ada. Oke, saya sekarang fokus ke HP-nya S10 Plus. Ini warna putih ya, masih nempel plastiknya. Kalau yang seri S10 Plus masih dapat charger 15 watt. Kalau yang seri Note 10 Plus itu udah 15 watt, sama kayak yang Note 20, maksud saya 25 watt, maaf salah. Tapi teman-teman kalau mau nyari yang Note 10 Plus yang kondisi baru, ada juga, untuk sudah saya post di Shopee toko saya, untuk linknya ada di deskripsi. Masih dapat OTG juga. Ini hasilnya juga AKG ya, mungkin nggak saya pakai, saya simpan saja. Ini di HP-nya ya, masih ada jack audio 3,5 mm, lumayan buat game. Udah tipe C juga, udah ada 3 res di layarnya. Sebentar ya, masih baru, ini benar-benar baru ya teman-teman, bukan repack. Kalau repack itu ya sayang juga beli HP tipe beberapa tahun lalu tapi dapat body repack. Waktu pengambilan video ini HP-nya mati, jadi belum sempat nyala, soalnya ini baterainya habis. Waktu saya ngedit video HP-nya sudah normal semua, nggak ada kendala. Udah saya update Android ke 11 juga, udah One UI 3.1. Untuk tipe SIM-nya sih hybrid, bisa dikasih memori eksternal. Buat teman-teman nggak usah khawatir ya, atau tanya yang aneh-aneh, soalnya yang unit S10 Plus yang saya pakai sekarang, yang saya pegang sekarang, unitnya normal, nggak ada kendala. Cuma ini waktu pengambilan video, waktu unboxing video, baterainya habis, jadi harus di charger dulu. Ini dia chargernya, masih ini ya, masih USB ke USB-C, USB ke tipe C, jadi bukan kayak yang Note 20 yang tipe C to C. Oh ya, sampai lupa, untuk yang seri A ya, untuk seri A5 2016 sama seri A 2016, yang seri A5 saya jual dengan harga 1.500. Untuk seri A7 saya jual dengan harga 1.700. Kalau A6 versi 2018 saya jual dengan harga 1.700. Saya ulangi, A5 2016 1.500, A5 2018 maksud saya, A6 2018 1.700, A7 2016 1.700. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini maaf jika banyak kurangnya dan videonya agak panjang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.